mismo lagi na bisang manufaktur figurnya Asher. Nabi kata kalau itu bukan pembacaan maka dalam masa 10 hari sekali khatam. 10 hari kan sekali khatam. Dan Tuhan yang dirahmati Allah, Abdullah bin Amr bin As jawab jawaban yang sama juga. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku masih mampu baca lebih banyak daripada itu ya Rasulullah. Sekali Nabi menjawab, "Faqra'u fi kulli sab'in wa la tazid 'ala dhalik." Nabi kata, "Kamu bacalah Al-Quran dalam masa 7 hari sekali khatam, seminggu sekali khatam dan janganlah engkau lebih, ya, lebih janganlah engkau lebih banyak daripada itu." Nah, maknanya itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan kepada Abdullah bin Abbas. Apa pelajaran daripada kisah ini? Tuan-tuan dan puan-puan, lihat bagaimana personaliti yang para sahabat mereka amat suka membaca Al-Quran. Tentunya mereka membaca Al-Quran dengan penuh iman, dengan penuh kasih dan sayang kepada Al-Quranul Karim sebagai kitab pedoman, kitab hidayah. Tuan-tuan, para sahabat mereka bila membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, Al-Quran itu umpama guru besar yang menguap kepala mereka. Mereka terasa dengan setiap patah butir ayat kalimah yang dibacakan di dalam Al-Quran kerana mereka memandang Al-Quran kitab hidayah yang memandu kehidupan mereka. Saudara yang dimuliakan, jadi kita nak tiru perangai atau perbuatan sahabat. Mereka sangat suka berdamping dengan Al-Quran. Tuan dan puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Perkara yang kedua, cara untuk mencapai tujuan Al-Quran diturunkan. Para ulama menyatakan, apabila dibacakan Al-Quran, hendaklah kita senyap, berikan fokus dan dengar ayat suci Al-Quran tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 104, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qira'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka hendaklah kamu dengarkannya dan senyaplah pada semua tutur kata dan gerak tadi supaya benar-benar tadabbur demi mendapat hidayah Al-Quran. Mudah-mudahan kamu dirahmati Allah. Tuhan dalam ayat ini Allah Ta'ala arahkan kepada kita, apabila dibacakan Al-Quran, mesti senyap, jangan bercakap dan berikan penumpuan. Dengar ayat suci Al-Quran tersebut. Saudara, ini yang sama-sama kita nak didik diri kita. Apabila kita berinteraksi dengan Al-Quran, I'm
diturunkan sekaligus ya apa pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kemudian saudara, Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur bertahap-tahap selama 23 tahun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril alaihi salatu wasallam. Baik saudara, cara mencapai tujuan Al-Quran diturunkan. Ya, tadi kita dah sebut dua. Yang pertama, bacalah Al-Quran itu dengan penuh kasih sayang, penuh iman dan kecintaan. Yang kedua, apabila dibacakan Al-Quran, mesti kita senyap, fokus dan dengar, berikan perhatian kepada ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan itu. Baik saudara yang dirahmati Allah, kelebihan membaca dan mendengar Al-Quran ini, Allah Ta'ala kata ataupun Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran dalam surah Fatir ayat 29 hingga ayat 30. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Innalladhina yatluna kitaballahi wa aqamussalata wa anfaqu mimma razaqnahum kita lalui malam keajaiban, malam syurga, malam Lailatul Qadar. Begitu banyak nikmatmu Tuhan yang Engkau berikan kepada semua hambamu. Thank you.
ya. Kita rasa lewat, sebenarnya ia tidak lewat, ya. Belajarlah Al-Quranul Karim. Bila datang terdetik dalam hati kita mahu belajar Al-Quranul Karim, percayalah saudara, itu tanda Allah Ta'ala sayang kepada kita. Allah mahu kita segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan malu-malu bila nak belajar Al-Quran. Kenapalah kita buat salah terlebih dahulu? Itu biasa, kan? Setelah kita belajar, kita tahu, kita perbetulkan, lepas itu bacaan kita tak salah lah. Ya, mana akan jadi betul. Ini saudara yang rahmati Allah, mari kita belajar Al-Quranul Karim. Selain kita memperbetulkan ya tajwid kita, makhraj huruf kita, nak sebut huruf ghain, fa, qaf, kan, kemudian nampal pula-pula, kan, tuf, ma, ma, jim, dan itu huruf qalqalah, kan, bila bertemu, apa nama, bila apa, bertemu dengan huruf ni di hujung, jadi kena qalqalah, aqa, ata, contoh, kan. Jadi kita belajar makhraj huruf, belajar tajwid, Al-Quran, saudara, jangan terlupa, ya. Satu lagi, kita upgrade. Surah Al-Baqarah, yang baik datang dari Allah, yang kurang
syarikat ini daripada Kul FM. Kul FM. Cantik pada MY. Anda juga boleh buat turun aplikasi Ais Kacang di App Store, Google Play dan App Gallery. Ais Kacang. Delicious audio. Tahukah anda dengan menggunakan barang-barang yang sedia ada dalam keluar seperti sebuah penai, cuka putih dan lemon, anda boleh buat rumah sentiasa bersih dan bau segar. Muas nak ajak anda untuk cuba ni? Bersihkan aliran sinki dengan sebuah penai dan cuka. Tuangkan campuran ini ke dalam sinki dan biarkan buat seketika. Kemudian bilas dengan air suam. Selain itu, bersihkan kepala shower guna cuka. Bila kepala shower tu dah lama sangat tak cuci, bukan air je perlahan, malah ia boleh mengumpulkan banyak bakteria. Sebenarnya banyak lagi cara untuk kita kemas rumah tanpa mengeluarkan duit lebih. Dan yang penting, rumah pula akan sentiasa nampak cantik dan bersih. Dengan WWF Malaysia ni dan juga beberapa volunteer, kita akan buka booth di Bazar Ramadan, okay. Yang mana peniaga-peniaga yang mempunyai lebihan jualan sebelum tutup tu, dia akan letak dekat kita punya booth tu lah. Then kita akan hantar di beberapa